Selamat pagi teman-teman. Di pagi yang cerah ini kita ready stock mobil supercar warna merah, yaitu Ford Mustang tahun 2018 NIK, pemakaian 2020, 5000cc GT V8. Warnanya ini ya teman-teman sangat cakep, jarang ada warna merah, kondisi mulus, full original, bodi-bodi mulus, dan ada emblem 5000cc. Untuk bagian daktilnya sudah menggunakan karbon, di bagian sini sudah ada list chrome yang membuat tampilan mobil ini mewah, sporty, dan elegan. Bannya ini memakai Michelin Pilot Sport 4S. Ini yang terbaru ya teman-teman, dengan ukuran ban 275/40 ring 19. Dan keunikan lagi, ini sudah ada emblem Mustangnya ya teman-teman, emblem Mustang di bagian velgnya. Untuk yang disc brake BBK dari Ford Mustang sudah menggunakan Brembo, bawaan original dari Ford Mustang ya. Bannya sama, pakai Pilot Sport 4S. Ini ukurannya 255/40 ring 19. Bodi-bodi mulus, tidak ada cacat sama sekali. Untuk atapnya ini sudah berwarna hitam ya, bawaan dari Ford Mustang. Untuk bodi fender bagian sebelah kiri mulus, tidak ada cacat. Ini yang versi CBU ya, jadi ada semacam American style-nya untuk di CBU. Jadi bukan ATPM. Ada emblem GT untuk yang tipe 5000cc V8. Ini pajaknya kita panjang sampai 1/2022. Bodi-bodi mulus. Untuk bagian knalpot ada 4 buah ya, 2 buah kanan, 2 buah kiri. Untuk lampu mundur dan lampu rem ada juga seperti ala F1, bawaan dari Ford Mustang. Bodi-bodi mulus, tidak ada cacat. Warnanya ini sangat cakep, ganteng teman-teman, warnanya merah. Untuk daktil bagian kanan sudah karbon juga ya, sudah karbon, sudah list chrome-nya juga masih bersih, masih cakep. Untuk bagian pintu sebelah kanan mulus, tidak ada cacat. Bagian bawah footstep juga mulus. Untuk fender bagian depan kanan mulus, tidak ada cacat. Warnanya merah. Oh, cakep loh teman-teman, warna merah, sporty kesannya. Dan ada simbol Mustang ya di bagian tengah. Ini yang sudah facelift ya. Facelift, bedanya di lampu headlampnya juga sudah model yang terbaru. Mari kita lihat ke bagian interiornya. Kalau kita pencet lampu, pencet tombol kunci buka, dia otomatis akan menyala. Dan untuk stop lamp bagian belakang, mari kita lihat. Dan untuk bagian spion, ini ada simbol kuda ya teman-teman, ciri khas dari Mustang. Untuk lampu stop lampnya ini juga ciri khas. Oh, cakep teman-teman. Spoiler bawaan dari Mustang GT V8 5000cc. Untuk interior dalamnya masih mulus, cakep. Ini kilometernya 4000 teman-teman, bisa dilihat. Kilometernya 4000 asli. Mari kita kontak. Layar display multimedianya sangat cakep. Untuk footstep bagian bawah sebelah kanan sudah ada color glow-nya ya teman-teman. Ini kita bisa ganti-ganti. Untuk bagian ininya juga sama. Untuk setirnya mulus, tidak ada cacat.
bagian speedometer ini juga kita bisa ganti-ganti ya teman-teman, untuk instrumen clusternya. Ini untuk exhaustnya, pengaturannya bisa kita di restrict atau untuk speedometernya atau gauge-nya kita juga bisa ya ubah untuk gauge-nya. Yang mode manual, kalau yang kita rubah model ini teman-teman, untuk restrict dia otomatis akan berubah ke instrumen cluster yang race ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk multimedianya sangat cakep, dan audionya ini sendiri sudah menggunakan shaker ya, bawaan dari Ford Mustang GT. Ini juga sudah ada lampu ambient light-nya, kita bisa nanti setting. Untuk lampu ambient light-nya untuk clusternya, untuk yang di mode sport seperti ini ya, ini yang mode sport. Untuk yang mode normal, ini yang mode normal, simbolnya ciri khas dari Mustang ya. Ini audionya juga sangat enak, yang sound systemnya shaker ya. Untuk pengaturan nanti untuk suara atau exhaustnya nanti kita tunjukkan. Ini yang kita gunakan restrict, jadi exhaustnya lebih kencang suaranya ya teman-teman. Suaranya ciri khas dari Mustang, sangat ngebas. Yuk, bagi kalian yang lagi cari Ford Mustang GT V8 5000cc, langsung kepoin aja ya teman-teman. Nanti kita akan buatkan untuk di akhir video ini ada cuplikan untuk exhaust yang kita restrict ya. Itu suaranya lebih kencang, dijamin kalian bisa ergasem ya. Thank you teman-teman yang telah menonton. See you next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kita di teman-teman kalian ya, yang lagi cari mobil premium ataupun mobil sport. Thank you teman-teman. See you next video.